Sejumlah peneliti di bidang studi sains atmosfer dan keplanetan Institut Teknologi Sumatera mengecek langsung batu yang diduga meteor yang jatuh menimpa rumah warga di Lampung. Mereka memastikan batu itu berasal dari luar angkasa. Para peneliti itu turun langsung ke lokasi kejadian, yaitu Desa Astomoyo, Dusun 5, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Ada alasan yang membuat para peneliti yakin bahwa batu itu meteorit. Dosen Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan IPERA, Robiatul Mustaba, seperti yang dilansir di Antara Sabtu 30 Januari 2021 mengatakan telah melihat batu yang jatuh ke rumah warga dan benar adanya batu tersebut adalah batu meteor sebab ada unsur logam di sana. Ia menjelaskan, diketahuinya unsur logam dalam batu tersebut setelah dilakukan uji dengan menggunakan magnet. Sampel meteorit itu lalu dibawa ke laboratorium. Menurutnya, penguji mendalam dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan radioaktif yang ada dalam batu. Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu dosen teknik geologi yang tergabung dalam penelitian ITERA, Dani Gatot Harwowo. Menurut penuturan warga, batu setempat dalam keadaan panas 15 menit usai ditemukan. Jadi, imbauan bagi masyarakat tidak mengalami fenomena tersebut diharapkan jangan panik dan segera melapor ke peneliti terdekat. Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya efek tertentu bagi radioaktif yang ada di dalam batu meteor. Sebelumnya diberitakan, warga Lampung sempat dihebohkan dengan bunyi dentuman. Terkait peristiwa itu, atap rumah warga di Lampung Selatan rusak akibat tertimpa batu meteorit. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 28 Juni malam. Dari gambar yang beredar, tampak batu tersebut berbentuk memanjang dan memiliki diameter sebesar 15-20 cm. Tampak batu tersebut menghitam di beberapa sisinya.